lagi dengan saya Fiska dan saya Tasya di SMK Kesehatan Purworejo. Oke guys, hari ini sekolah kita kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam rangka pemeriksaan siswa dan siswi SMK Kesehatan Purworejo. Nah, penasaran kan acaranya bagaimana? Yuk kita lihat yuk. Oke guys, kita sudah ada di depan ruang pemeriksaan. Dan kita lihat dari sini, ternyata pemeriksaannya sudah berlangsung loh guys. Ada Okta tuh, yuk kita masuk. Kita sekarang sudah bersama gurunya selaku guru koordinator keperawatan. Nah Bu, kita mau tanya-tanya tentang kegiatan acara ini. Manfaat dari pemeriksaan acara ini apa aja sih Bu? Dan pengaruh positifnya apa Bu? Acara ini sebetulnya adalah program nasional ya, program nasional. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dalam hal ini didelegasikan ke Puskesmas Prati. Jadi acara ini adalah deteksi dini untuk penyakit tidak menular dilakukan pada usia produktif yaitu usia 15 sampai 59 tahun. Tujuannya adalah untuk mengetahui sesegera mungkin penyakit tidak menular, contohnya adalah hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian penyakit yang ringan misalnya darah residu, dan juga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada remaja di sekolah ini dilakukan. Kemudian manfaatnya untuk pengaruh positifnya untuk kita adalah kita bisa mengetahui sedini mungkin apabila ada penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, kan kita udah tahu Bu, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekarang Ibu ke depan setelah acara ini, bagi kita semua apa ya Bu? Setelah dilakukan deteksi dini, ini kan otomatis kita sedini mungkin mengetahui penyakit-penyakit yang ada pada kita semua. Nah, apabila nanti dalam deteksi dini itu ditemukan beberapa penyakit yang sekiranya memang harus memerlukan penanganan segera, kita akan segera mungkin memberikan penanganan terhadap anak-anak yang terkena penyakit tersebut. Apabila hasilnya tidak terjadi apa namanya abnormal, itu kita bisa menjaga kesehatan secara baik dan benar berdasarkan dengan dari hasil pemeriksaan itu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan semuanya. Perkenalkan, saya Octavia Lestari dari siswi SMK Kesehatan Purworejo. Ibu dengan ibu siapa? Nama saya Prasetya Ningsih dari Puskesmas Meranti. Saya sebagai pelaksana kebidanan. Ada yang bisa saya bantu, Mbak Okta? Ini sebenarnya ada acara apa ya, Bu? Kok banyak sekali siswa dan siswi SMK Kesehatan Purworejo yang diperiksa? Terima kasih, Mbak Okta. Jadi hari ini adalah kegiatan pos pelayanan terpadu di tingkat sekolah. Jadi tujuannya untuk screening penyakit tidak menular bagi siswa-siswi yang ada di wilayah Puskesmas Prati, termasuk pada sekolah menengah kejuruan di kesehatan ini. Jadi intinya untuk mendeteksi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu contohnya seperti ada hipertensi, ada diabetes, jantung, ada penyakit kanker, dan penyakit yang lainnya. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat, Pak Ukta. Ya, semakin kita mengetahui sejak ini, semakin cepat akan kita memberikan pengobatan yang baik dan benar. Ya Ibu, terima kasih penjelasan dan waktunya. Selamat siang, Ibu. Tadi kamu habis ikut pemeriksaan ya? Iya. Emang gimana aja sih pemeriksaannya?
Papa tadi ikut cek gula darah dan si darah sama cek mata. Nah terus dari kamu kenapa itu? Iya ini Okta habis cek gula darah. Nah emang gula darah Okta berapa? 95. Oh gitu. Jadi intinya kita harus menjaga pola hidup sehat karena kita merupakan generasi penerus bangsa. Nah jangan lupa nantikan video-video kegiatan sekolah kami selanjutnya ya. SMK Sehat Generasi Unggul. Bye bye. Jangan banget. Jangan semua.